Hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan mereview tempat atau keran pencuci piring. Tempat pencuci piring yang lama seperti ini ya. Jadi agak terlalu rendah. Jadi kalau saya mau nyuci piring itu jedak jeduk nggak leluasa gitu. Jadi saya akan menggantinya dengan yang baru, yang berbahan stainless. Nah ini penyaring, penyaringnya juga nggak muat di lubangnya ya, karena memang ini nggak pas gitu. Nanti saya akan ganti yang baru. Nah ini aku udah ganti dengan keran yang baru yang berbahan stainless. Ini lumayan tinggi ya, jadi kalau pas aku cuci piring nggak repot, nggak jedak-jeduk lagi. Tapi tadi videonya kepotong, jadi mohon maaf ya. Pas pemasangannya ini sama Pak suami. Jadi emang ini lumayan bikin nyaman jadinya. Tapi mohon maaf ya, videonya sebentar soalnya anakku keburu rewel. Aku lanjut nyuci dulu ya sebentar. Emang anakku usianya 11 bulan, dia udah bisa jalan. Jadi kalau misalnya aku mau beres-beres, dia yang ngikutin. Aku kemana, dia yang ngikutin. Karena emang udah bisa jalan, jadi lagi senang-senangnya jalan. Ini juga kalau di dapur nggak bisa tenang ya, jadi harusnya nunggu dia tidur. Tapi kalau siang juga tidurnya sebentar. Oke bunda, selamat beres-beres ya.